Tidak akan terjadi hari kiamat sambil terjadi perang besar antara umat Islam dan Yahudi. Di mana tempat perang? Di situ, di Palestina. Bahkan sebagian ulama berkata Ardul Mahsyar Palestina, tempat nanti dibangkit oleh Allah seluruh manusia terkumpul di satu tempat untuk dihisab hari kiamat, itulah tanah suci Palestina. Makanya Palestina memiliki keistimewaan yang sangat besar. Nabi Isa alaihi salam akan turun ketika juga datang Al-Imamul Mahdi bersama Nabi Isa ke Palestina, dan Nabi Isa justru mendorong Imam Mahdi untuk menimami umat Islam di saat itu. Karena Al-Imamul Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW bernama Muhammad Ibnu Abdillah, sama dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad Ibnu Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau akan terjadi perang besar, sambil kata Rasulullah SAW, hatta yakhtabi al-Yahudi, sambil orang Yahudi menyembunyikan dirinya, lari dari lapangan tamburan, takut menghadapi umat Islam, takut. Dia sembunyi di belakang pohon-pohon dan batu. Allah perintahkan pohon dan batu untuk berbicara. Pohon dan batu nanti di negeri Palestina akan berkata, hei orang Islam, hei orang Muslim, kesini, kemari, ada di belakangku orang Yahudi lagi sembunyi. Kata Rasulullah SAW, kecuali satu pohon bernama Al-Gharqad. Mengapa tidak bisa bicara pohon itu? Kata Rasulullah SAW, fa'innahu min syajari Yahud, karena pohon itu adalah dari Yahud, yang ditanam oleh Yahudi. Dan tidak akan mungkin terjadi perang besar umat Islam menghadapi Yahudi kecuali kalau mereka semua terkumpul. Nanti di saat itu, kumpul dari negara mana, datang berhijrah ke tanah suci Palestina. Semua Yahudi dari seluruh dunia kumpul di sana. Kalau sudah terkumpul, tidak ada yang tersisa di luar, terjadilah perang besar. Karena umat Islam nanti akan mampu menghabiskan semua Yahudi. Tidak ada satu Yahudi pun yang akan hidup di muka bumi. Berarti ujian jemaah sekalian yang kita hadir di Palestina memang proses ujian yang ujung-ujungnya akan kembali kekuasaan ya umat Islam. Allah tidak mungkin suka kezaliman. Allah tidak mungkin membiarkan pembunuhan dan tumpahan darah di mana-mana, apalagi tanah suci Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang barangkali kita belum tahu. Tapi nanti di akhir zaman, dan itu tanda-tandanya sudah semakin dekat. Tapi salah satu kemuliaan yang saya bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, khususnya masyarakat Indonesia sudah menilai positif dan menilai tanda yang sangat baik bagi rakyat Palestina. Makanya kita harus bergembira, berbangga dan terus berjuang. Walaupun kita tidak berkesempatan bisa ke sana, tapi kita berjuang untuk mendoakan mereka, membantu mereka, upaya, daya, dana, segala kemampuan. Buat apa? Karena kita akan menjadi di hadapan Allah, berjuangan kita menjadi saksi.